Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live update lagi nih. Motor udah mulai banyak nih mobil-mobil juga, Pak ya. Kenapa, Pak? Ini Kijang Super, ya kan? Ini yang sudah 4 seri. Oke. Okay. 4 seri ya. Tahun 94. Pasti pulang tahun sekali. Oke. Okay. Berhubung di dalam rangka kemerdekaan, ya kan? Ini Astra ya, 5 pintu. Ini saya buka harga sama Mama, Bro. Berapa, Pak? 35 juta. 35 juta. Kijang Astra sudah 4 seri ya, 5 pintu. Harga 5 pintu nih, 5 pintu ya. Sudah 4 seri. Modifikasi Grand Astra sudah. Ya kan? Cuma saya pajak ulang tahun sekali. Pajak ulang tahun sekali. Iya. Berapa pajaknya, Pak? Pajak 850. 850. Ya. Ini 35 juta kan masih nego. Masih. Kasih 33 lah, Pak nih. Pajak telat. 33 pajak telat. Kalau 35 pasti gitu. Ya bagus 33, Pak. Udah. 33 juta tetap dapat tuh juga tetap. Iya, udah. Oh, enggak saja. Jadi toh nanti di apa namanya diulang-ulang takutnya ini kan spontanitas sangat dihargai ya. Takut salah. Oh, iya, jadi iya. Nanti kalau nawar bukti buka aja. Ah, dari videonya screenshot-nya ya. Oke, Mas Pak Haji. Nah, Pak, ini ada Suzuki nih, Pak. Suzuki Carry PP10 Indo mobil. Mantap nih. Tahunnya 2007. Oke. Okay. Bensinnya irit, 5 pintu. Perawatannya mudah. Iya. Ya kan irit, harga jualnya juga mudah. Mantap dah. 2007 nih. Kalau nggak salah ada AC. Ya kan? Pasti telat kali. Oke. Okay. Kalau keadaan telat, kita buka 33 juta. 33 juta. Masih nego. Pajaknya kurang lebih 1 juta, karena tahun muda, 2007. Oke, mantap. Dihabisin aja lah, Pak. Berapa dah? 30 posisi telat. 30 pajak telat? Iya. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Kan udah. Tetap dapat 790. Ya udah, enggak apa-apa. Ya udah 30 juta. Nah, jangan salah. Dari mulai 17 Agustus sampai akhir bulan ya. Sampai selama bulan Agustus. Iya, udah gitu. Jadi yang beli sebelum 17 jangan komplain ya. Oh, jangan komplain. Terus aja, Bu. Terus aja, Bu. Enggak apa-apa. Ya udah jadi ini nih, ya. Oke. Okay. Ya. Tetap dapat 2007 nih. 2007. Dalamnya rapi. Dalamnya rapi, Pak. Betul ya. Oke. Mantap. Ini yang apa nih, Pak? Ini yang ini ngomong. Tahun 94 kalau misalnya berantas 94 tahunnya ya. Okay. Yang long ya kan. Ini kemarin sudah ter-DP membeli dari Medan. Oh, Medan. Medan kampung saya, Pak. Sudah dibayar lunas. Dibayar lunas. Datangnya Grand Astra tahun 96 long. Oke. Okay. Lucu pembelinya. Dia datang kemari. Datang dari Medan. Itu tuh serius. Wow, luar biasa. Datang yang Grand Astra. Ya kan? Sudah bayar lunas juga. Datang ke Jang SBX 97. Bayar lagi. Jadi yang Grand Astra tetap di DP 5 juta, mobil di garasi rumah. Hah? Yang SBX bawa pulang. Jadi beli dua. Masya Allah. Pedagang dari Medan. Oh, pedagang dari serius. Medan. Luar biasa. Tadinya ini udah dibayar lunas. Nah. Udah ganti pelek jalan belum. Nah. Ya, rencananya kalau sampai Medan ini belum laku, tetap mau dibeli. Mantap. Ini Kijang Gelong ya. Kijang Gelong. Udah betul lihat dalamnya. Oke. Jadi bukti nih bahwasanya teman-teman dari daerah Medan atau mana aja beli mobil di sini di Farno Jaya Motor itu masih cuan kalau dagang lagi di Medan atau di mana ya. Kemarin terus ada dibayar 39. 39. Ada pembeli datang. Filipin gopek. Jual nanti dapat gopek di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Okay, jadi mantap. Bapak itu kemarin salah beli mobil 3. Waduh, pedagang karena, berarti ya, Pak ya? Ya karena Perosa kan ada yang mau buat pakai, yaudah Pak nih gue sama Pak yang ya. Udah lebih 500. Langsung transfer mobil bawa pulang. Mantap. Mantap. Okay. Ini gimana harganya, Pak? Harga 37. 37 juta. Loh, misalnya ini loh, pajak hidup. Ya. Talang air lempeng catnya rapi. Ya. Pajak itu, Pak? Pajak hidup. Pak, 35 kapi lah, Pak. Belum. Berapa? Belum. 35. Jalan, nyelong bos. 36. Ya udah 36 bang. Tapi dapat 780. Tapi tetap berjalan. Tetap berjalan. 36 juta tetap dapat 780. Enggak usah takut. Iya. Tapi teman-teman kalau udah datang nanti, kan nego aja lah kita. Pak Marco mau baik. Iya. Kalau mobil ini khusus penggemar. Oke. Jadi mobil ini udah tangan kedua dari yang sekarang. Waktu beli pertama kilometer 16.000. Oke. Dipakai kurang lebih 10 tahun aja. Sekarang kilometernya 27.500. Asli. Benar. Kalau nggak asli uang kembali uang kegiatan. Wah. 27.000 GS kilometer. Kita buktikan ya. Bisa ini yang ini yang GLX ya. Yang GLX nih. Dalamnya orisinil nih. Ya. Oh iya, dilapis aja, Pak ya. Ya, mesinnya halus, kaki-kakinya enak. Ini semuanya
dari yang dari pabriknya masih ada semua tuh. Ya. Ya. Pokoknya enggak usah bahas harga kali ini. Lihat mobilnya aja. Iya, tuh. Gitu gimana? Kalau wah, iya. Nih. Ya. Wah, mobil servisnya guys, lengkap. Nih, ya. Itu gantungan oli sampai 29.000 baru ganti. Wih. Ini joknya Oshino semua nih, ya kan? Masih asli. Ini tadi udah 5 orang lebih. Wih. Yang telepon saya. Mantap. Tahu udah gede kok belum anak saya tadi. Jadi ini Suzuki S-Kudo yang 1.600 yang CLX tipe yang tertinggi. Harganya apa? Harganya 65 juta. 65 juta. Oh, iya. Masih. Pajak hidup. Pajak hidup. 63 kaki, Pak. Oke. 63 juta tetap dapat 780.000. Iya. Jadi ini penggemar ya, kalau bukan penggemar mahal. Jadi saya sampaikan ke Bapak yang hobi. Jangan nanti komplain kok harganya selangit, jangan. Karena ini memang masih rapi, Pak. Kita minta ini pertama mungkin apa? Pokoknya nyot. Ini, Pak, itu bekas TV. Ini. Pickup. Ya, Susebra 2004. Mobil masih orisinil, 95% cat semua. Oke, mantap, bannya oke, mesinnya oke, harganya murah. Tahu nggak? 35 juta. 35 juta. 2004 ya. Pajak hidup, pajak hidup. Semua itu, tinggal cat. 35 juta masih nego. Masih. Kedua deh, Pak, kasur. 33. Balakan dikit. Ya. Oke. Kan nggak apa-apa, 33 dapat. Masih. Spesial. Nah. Wah. Ini kan kemerdekaan. Merah putih dong. Wah, wow. Ini ganteng banget nih. Suzuki Putra 2010. Heeh. 3 tahun lalu kalau enggak salah beli dari saya. Sudah dimodifikasi nih, bodikit. Bodikit banget. Velg ban baru semua. Dalamnya oke. Sudah murah banget, Pak. Ini untuk kemor juga. Ini dalamnya juga. 60 juta. Ya. Oh. Kalau terima hidup 63. Heeh. 60 juta mungkin kondisi begini enggak bisa nego lagi, Pak. Oke. Lihat kondisinya. Tapi, jangan lihat harganya. Tapi tetap dapat ya. Dapat. Ya. 180.000 tetap dapat. Jas ini mobil itu. Ganteng banget ini, Pak. Oh. Ini baru sepatu. Ya. Ini enggak sayang dibikin usaha apa nih. Enggak ini, keren, ya. keren. Kita ke dalam, guys. Kalau itu mobil yang keren. Ini aja kali ya. Dari sini. Sini aja. Okay. Kamera dari mana, Pak? Tadi saya bilang jangan mata-mata. Nah, ini yang pink, mobil apa, Pak? LG tahun 2002. Tahun 2002. Tadi kan silver. 2001, yeah. Ini 2002. Hmm. Dalamnya orisinil, okay. Mesinnya enak, kaki-kaki enak, tarikannya jelas, dalamnya juga wangi, bersih. Mantap dong. 2002. Pajak yang ya, 1.800 pajaknya panjang. Mantap. Tinggal ngisi bensin. Nah, tambahin. Udah saya isi. Tinggal kondangan, guys. Ya, dalamnya rapi, kaki-kaki enak. Pokoknya ini udah saya coba nih warna. Aslinya warnanya putih. Oke. Udah dipilih warna ini rumah gedung semuanya warnanya pink. Oh. Ya. Cinta warna pink ya. Berarti ya. Harganya berapa per aja nih? Harganya. Berapa ya? Aduh, berapa ya? 72. 72. 70. Dari kedua nih. 70. Dari kedua. Udah bismillah. Bismillah. 70 juta. 180.000 lagi. Kayak cepetan. Selamat. Terima kasih. 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 Terima kasih.
harga kemerdekaan? 31 juta. 31 juta. Pajaknya hidup? Hidup. 30 juta, Pak. Lebih dikit ya. Oh, yang lebih ini? Ya udah, kan saya buka dong. 30, Pak. Bapak bukanya 31. 31. Minggunya 30. Udah, hasilnya, Pak. Ada bon. Ini berapa? 30 juta, ya. Udah, pokoknya datang aja ke sini. Yang penting datang. Datang aja ke sini. 30 juta. Ini super ya, super ya. Super loh, super. Bukan proper, super. Super ya. Pelek resek, lampu kira. Mau yang murah lagi? Apa tuh? Nih, ada sedan Solona GLI tahun 2000. GLI tahun 2000. Kemarin ngambil dari Kerawang, Cikarang. Kerawang, Cikarang, oke. Mama sendiri. Mobil bagus, dalamnya orisinil full. Dalam orisinil. Yang GLI, yang 1600. Oke. Yang asli. Power steering, power udut, semua lengkap. Balik yang masih asli, harganya berapa? 45 juta. 45 juta GLI. Buka harga. Buka harga. Buka harga. Belum. Belum. Ini GLI, Ibu. Kalau SLI, iya. Belum. Mahal ini. 43 net. 43 net? Iya. Dapat 700. Iya, tetap. 43 juta ya. Net jebolnya sudah dapat. Oke, jadi misalnya jadi maksudnya dia bukan buka stasiun. Bukan, kalau SLI mana? Ada 27 kalau stasiun cuma 20 malah. Jadi kalau mau beli Solo, nah hati-hati. Jangan lihat murahnya. Kalau murah pasti ada segala sesuatunya. Oh, itu tadi iya, mantan kali atau apa gitu ya. Oh ya, tuh. Ada. Ya, enak kan? Mana itu lah yang silver udah dibungkus. Kijang. Kijang lagi. Kijang Rover GRX tahun 92. Lampu grand, pelek racing, pajak ulang tahun. Bulan ini. Setahun lagi Pak. Ya, pokoknya ulang bulan ini. Ya, kan. Harganya. Harga. Ini 92. Tapi kondisi udah siap jalan, Pak. Siap ya, jalan. Ya. Dalamnya rapi, lihat joknya rapi semua. Palang air semua, bodi semua lengkap, ya. Pelek racing. 32 juta. 32 juta. Jadi pajaknya udah normal. 800. Saya udah tawar aja 30 aja ya. Udah, enggak, jual. Tetap dapat kan? Dapat. Nah, 30 udah. Juta. Ya. Tetap. Pokoknya mendengar ini ya. Guys. Langsung DP. Jangan langsung DP. Takut. Jangan khawatir. Kalau perlu transfer uang, enggak jadi uang ke beli apa tetap berarti. Supaya saya uang bisa belanja lagi. Benar banget. Mau nyari diesel? Panther. Panther LM 2006. 2006 Pak, ini kemarin itu 2 bulan lalu beli dari saya, kalau nggak salah Bang Biki sini ya. Yang beli orang Sumedang. Kebetulan ada kebutuhan, bukan karena mobilnya jelek. Udah di servis ganti oli, kemarin lagi butuh, tahu mau bayar sawah atau nggak tahu. Yang jelas ada kebutuhan, akhirnya titip di sini. Oh, titip jual. Titip jual. Nah, terangkan memang agak kebuka atau gimana? Enggak, ini dibuka. Memang dibuka tadi. Ya, kalau mau ditutup, gampang. Oh, nah, ya kan? Tadi ada yang lihat tadi. Oh, iya, jadi Panther LM tahun 2006, Bos. Tahun 2006. Mesinnya garing, dalamnya rapi, harganya juga enggak mahal. 81 juta. 81 juta. Baru ke harga. Lebih dikit ya. Iya. Oke. Bisa nih ya. Tetap dapat. Selama bulan Agustus tetap dapat. Okay. 79.500. Tetap. Ini pakai 500 sekarang nih, Pak. Nah, kan di sini juga angus nanti. Buat jajan anak-anak. Nah, ini ya okay. Kalau mau nyari lagi untuk usaha, Suzuki Carrier lagi PP 10 Indo Mobil. Oke. Okay. Tahun 2009. Tahun 2009. Pajak telat sekali, murah pajaknya. Cuma 1 juta. 1 juta. Ya. Ini sama sama silver. Ini 2009 ya. Ya, dalamnya rapi. Ya. Harganya juga sama, 33 juta. 33 juta tapi masih buka harga. Buka harga. 31. Udah bungkus, kos langsung udah 31. Kemerdekaan. Tetap ya. Dapat kemerdekaan. Betul. Jangan lama-lama, guys. Langsung bungkus. Ini enggak tahu nih mobilnya enggak ada yang mandi hari ini. Iya. Enggak ada yang mandi nih. Rajin nih, Pak. Udah pada ngapain gua ada. Bahaya nih, waduh jadi malu. Enggak apa-apa. Justru ini memang mobil baru pada datang, Pak. Oh. Ini saya ikut satu. Lihat aja kotorannya. Dan ini Kijang G tahun 96. Nah, ini pelek kereta yang kemarin yang di sono. Oh, dipindah kemarin ya, Pak. Nah, nanti saya ganti lagi, ganti yang pelek kereta biasa. Okay. Karena kalau yang aslinya kereta itu mahal. Mahal. Boleh buktikan beli susah kalau aslinya ya, kalau yang Surabaya banyak. Jadi di Kijang G tahun 95 ya. Ya kan,
pajaknya telah 3 tahun panjang bulan 9. 3 tahun panjang. Pajaknya kurang lebih 800 kali 3 kali 3 2,4. Hitungnya kita yang anggaplah 3 juta. Ya, kita genapin ya, Pak. Nah, harganya berapa? Kalau keadaan prima hidup, prima hidup ya, harganya sudah 7 juta. 37 juta. Ini kicangkir udah porsel ini. Oke. Porsel. Terserah mau terima itu kagak gini, 3 tahun panjang. Kalau gini berapa? B-nya BDKI. Kalau begini 31 juta. 31 juta. Jangan dinego lagi. Oh itu jangan dinego lagi, tapi dapat. Dapat tetap. Ya. 3 ya, cepat-cepat nih. Kondisi pajak mati teman-teman, ya. 31 juta ya. Tapi tetap dapat 780.000. Jadi saya udah parkir. Nah, tadi kan 37. Karena ini kijangki asli, ya kan? Peleknya juga mahal. Mesinnya bagus, AC dingin. Baru datang. Nih. Ini bisa panas. Nah, ada soluna lagi ya, Pak? Ini soluna GLI yang di salon kemarin nih. Oh, ada di salon. Harganya naik, Bos. Oh, jangan apa? Iya, orang kan kasih sebenarnya enggak beli-beli. Oh, enggak beli ya. Jadi ini Toyota Creed Corolla tahun 94 yang SG 1600 manual, pajaknya udah saya hidupin. Harganya tetap 43 juta. 43 juta. Pajak udah saya hidupin, udah dipoles kemarin gue PA. Kalau poles saya keluar, karena poles ini kan bayarnya pasti kan keluar. Ya. Masih nego nggak, Pak? Nego halus. Nego halus 7 juta kan? Iya. 42. Ya. 42 juta. Iya. Yang SCJ itu ya. 1600. Tetap dapat 700. Betul. Itu selama pembeliannya di bulan. Betul. Jadi cepat-cepatan mobil di bulan Agustus langsung transfer aja, langsung transfer karena jadi uang kembali 100% kalau nggak kembali daripada diambil orang di luar. Betul. Itu sih. Oke, Pak Haji, atau di luar masih ada mobil lagi? Di luar masih ada apa tuh, Pak? Kijang Super Kilo tahun 96 sama Kijang Electric 2005. Oh, ada dua lagi ya, sama Suzuki Carry. Di rumah ini ya. Nah, itu Indo mobil juga yang tahun 2001. Nah, carry-nya saya buka 27 juta. Oh, 27 juta. 2001. Oke. Okay. Nah, kijang G-nya yang lawan saya buka 39. 39. Ada di bengkel set. Oke. Okay. Lagi boleh. Nah, nanti kalau mau lihat dekat. Nah. Kalau LG-nya kayaknya udah terdepe deh ya. Kalau saya diungkap deh. Carry-nya kalau di 27 buka. Masih nego. Masih 25 aja, Pak. Kasih, Pak. Udah, pokoknya di sini aja. Serius. 25 juta, tahun guys. 2001. Pajaknya panjang bulan 6. Nah, kalau warnanya putih. Nanti kalau udah sampai ada di channel Bapak berarti ada, ya. Ada. Warno Jaya Motor atau MJM official ya, Pak, YouTube-nya ya. Ada. Nah, teman-teman masih bisa langsung nanti ngecek video mobilnya di situ. Kalau udah oke, harganya tadi 25 juta dan tetap dapat 780.000 khusus di bulan Agustus. Makanya buruan beli mobilnya. Betul. Oke, Pak, makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Warno sehat terus, sehat terus, rezekinya lancar. Amin. Teman-teman juga yang nonton sehat terus, rezekinya lancar dan bisa beli mobil. Betul. Di Marmo. Kalau pembeliannya sekarang ini fan-fan kita kan banyak ya. Keluhannya banyak, kita balas pelan-pelan. Iya, ya, dong. Tenang aja. Tenang aja, yang penting tetap memberikan yang terbaik. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang lagi mau cari mobil murah bersahabat, bisa langsung datang silaturahmi aja ke MJM. Kisaran harga mobil kita tersedia mulai dari 20 jutaan. Buat teman-teman yang mau cari mobil murah meriah bersahabat, bisa langsung datang silaturahmi aja. Untuk alamat kita ada di Tanjung Barat Lama, nomor 148, Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Buat yang mau pesan unit mobil juga bisa kita bantu ya. Langsung kontak aja, ada di deskripsi dan di profil nomor WhatsAppnya ya. Buat teman-teman yang serius, bisa langsung di follow-follow, di subscribe juga yang belum follow. Untuk yang mau kredit mobil bekas, kita bantu Jabodetabek. Estimasi proses 3 hari kerja. Unit bisa cari dan pilih sendiri. Untuk mobil baru juga bisa kita bantu ya.
Buat teman-teman yang minat bisa langsung kontak aja. Mau mobil apa, harganya berapa, punya DP berapa. Nanti kita bantu untuk proses kreditnya apabila ingin membeli dengan cara cicilan. Buat teman-teman yang mau beli secara cash dan minta diantar ke rumahnya juga kita bisa bantu. Jabodetabek estimasi ongkos kirimnya di Rp300.000 saja. Buat teman-teman yang di luar Jabodetabek, estimasi ongkos itu menyesuaikan ya. Untuk ongkos kirim ada yang 3-5 juta rupiah sesuai dengan domisili kalian. Buat teman-teman yang mau request mobil juga bisa ya. Mau pesan mobil apa nanti kita bantu untuk pencarian unitnya. Untuk teman-teman yang mau kredit mobil bekas nih, kita juga bisa bantu ya untuk tahunnya dimulai dari tahun 2000-an ke atas. Diutamakan untuk merek Jepang aja, untuk Toyota, Suzuki, Daihatsu, Honda ya. Untuk DP-nya kisaran 25%, jadi apabila harga mobilnya 100 juta, untuk DP-nya itu sekitar 25 juta rupiah. Untuk estimasi cicilannya di angka 3 jutaan ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau kredit mobil, sudah ada patokan kisaran angsuran dan budget yang harus dikumpulkan. Buat teman-teman yang mau jual mobil juga bisa kita bantu ya. Langsung datang silaturahmi aja ke MJM bawa unitnya. Nanti kita bantu pasarkan. Untuk prosedurnya gampang guys, tinggal taruh aja, nanti kita bantu untuk pemasarannya. 1x24 jam, apabila belum ada penawaran bisa langsung dibawa pulang kembali ya teman-teman ya. Nanti sudah didata, apabila sudah ada konsumen nanti tinggal kita forward saja datanya.